sumber saya kali ini adalah tokoh Gereja Indonesia. Nah, dia ini cukup berpengaruh di Asia dan sangat dikenal di Dewan Gereja Dunia. Nah, belum lama ini dia mendapatkan penghargaan dari Gereja Ortodoks Armenia di Sisilia waktu itu, itu sebagai uh, sosok atau individu-individu yang dinilai sebagai pemersatu gereja tidak hanya di Indonesia, Asia bahkan di dunia. Nah, beliau juga kerap membangun dialog dengan umat dari berbagai agama di Indonesia. Seperti apa kisahnya? Kita saksikan di sini di People and Inspiration bersama pendeta Dr. S.A.E. Nababan. Ya, pemirsa saat ini saya sudah bersama dengan Bapak Pendeta Dr. Soritua Albert... Ernst Nababan atau biasa kita kenal dengan Amang SAE Nababan. Ya Horas Amang, Horsa. Ada kabar? Baik-baik ya. Salam. Ya. Ya. ya, jadi uh, Amang Nababan ini dikenal sebagai uh, salah satu tokoh gereja Indonesia yang cukup dihormati, uh, bahkan cukup berpengaruh di Asia dan dikenal di dunia. Seperti itu Tapi sebelum lebih jauh kita ke sana, saya akan tanya dulu ke Amang Nababan ini. Kita akan flashback dulu nih Amang. Jadi uh, dulu awalnya sampai akhirnya Amang ini memutuskan untuk menempuh pendidikan di teologi. Teologia. Nah, kenapa memilih teologi waktu itu? Apakah memang sudah ada panggilan dari awal sebelumnya, Amang? Ya, kalau jujur kita sebenarnya waktu itu bukan saya yang menentukan, orang <laughs> orang orang tua yang menentukan. Orang tua yang ya. menentukan saya ya. sendiri ingin sebenarnya menjadi dokter, dokter. Bah, bah, tapi orang tua bilang supaya jadi pendeta, jadi ikuti aja. Tetapi dalam perjalanan studi itu makin disadari, rasa lambat laun dirasakan panggilan untuk itu, oh. sehingga memusatkan pemikiran untuk itu, oh, jadi iya. tidak lagi bercabang ke kiri atau ke kanan gitu. Nah, Amang, jadi uh, dari yang saya dapatkan informasi yang saya baca-baca tentang uh, Amang Nababan ini. Jadi waktu itu mendapat gelar doktor di uh, Jerman dengan usia yang masih relatif muda waktu itu, 30 tahun. Bah, belum sampai 30 belum tahun. sampai 30 ya, tahun. Ya, ya. Nah, itu bisa diceritakan mungkin uh, perjalanan pendidikannya sejauh ini. Um. Ya, saya eh, selama belajar teologi di Jakarta selalu giat dalam gerakan pemuda dan mahasiswa, hmm. termasuk GMKI, Gerakan Mahasiswa Kristen Indonesia. GMKI, ya. ya Dan sesudah tamat dari Jakarta, saya melayani sebagai pendeta pemuda di Medan. Hmm. Tetapi baru satu tahun melayani terus dikirim ke Jerman. Dan saya eh, selama di Jerman juga bukan hanya belajar, ya. saya mengadakan kegiatan-kegiatan lain. Jadi, uh, umpamanya saya mengorganisir pertemuan dari mahasiswa, mahasiswa Kristen, se Eropa, Barat, dan Timur. Waktu itu masih terpisah itu. Tahun berapa waktu itu, Amang? Tahun 57. 57. Ya, ya. Amang, selanjutnya ini, uh, saya mau tanya terkait dengan. Nah, ini kan amang salah satu tokoh gereja yang memang sangat berpengaruh di uh, Asia, bahkan di uh, dunia, itu segala macam. Nah, ini ada banyak sekali juga jejak-jejak. Amang berorganisasi uh, baik di tingkat Asia maupun dunia mungkin bisa ceritakan awalnya seperti ya, apa itu juga itu? ceritanya ini agak lucu ini sebab <laughs> saya pikir saya dulu belajar teologi di Jerman supaya diangkat menjadi dosen oh. di STT di Siantar tapi ternyata tidak setelah saya lulus justru saya diangkat menjadi sekretaris pemuda oh, untuk iya. Asia di Dewan Gereja-Gereja Asia namanya sekarang CCE dulu namanya EACC East Asia Christian Conference sekarang namanya Christian Conference of Asia. Oh, okay. Jadi saya melayani di sana sebagai sekretaris pemuda. Waktu itu kantor saya yang pertama adalah di Singapura. Okay. Tetapi karena konfrontasi tahun 63 maka saya pindah, diusir kami semua orang Indonesia dari Singapura. Saya pindah ke Bangkok dan akhirnya saya berkantor di Manila. Baru tahun 65 saya kembali ke Indonesia. Jadi sesudah itu tahun 67 di sidang raya DGI di Makassar saya terpilih menjadi sekretaris umum. Oh nah. jadi awalnya dari Asia dulu? Iya baru, baru sekretaris baru di umum Indonesia, ya. sekretaris umum DGI pada saat dari DGI. itu Dewan ya. Gereja Indonesia. Ya. Ya. Nah, hmm. Saya berumur 34 tahun sudah dari sekretaris umum dan melayani selama 17 tahun. 17 tahun. Uh -uh lalu sesudah itu eh, eh, saya terpilih menjadi eh, ketua umum yang pertama dari PGI Persekutuan gereja-gereja hmm, di Indonesia. Ya. tapi itu tidak penuh saya lakukan sebab pada eh, awal 87 saya terpilih menjadi eforus dari HKBP Eforus HKBP ya. ini kalau misalnya di Katolik jadi Uskup Agung seperti itu ya Mang? ya boleh juga Uskup Agung boleh juga dikatakan opui itu sebenarnya paus itu, paus, itu aja opui. Aja. ya tapi, tapi yeah. itu masalah apa itu tidak ada hubungannya itu dengan dengan teologi itu teologi itu hmm. adalah uh, penamaan sosiologi saja itu yang saya anggap itu barisan dari feodalisme itu hmm. lalu juga waktu karena sebagai sekretaris pemuda oh, dahulu yeah dan banyak kegiatan rupanya sejak tahun 1961 hmm. saya diangkat menjadi anggota komite pemuda dewan gereja-gereja sedunia, sedunia World Council of Churches 61 selama uh, 7 tahun dan selanjutnya tahun 68 saya diangkat menjadi pimpinan dari komisi Pengkabaran Injil sedunia itulah komisi yang terbesar dari World Council of Churches Commission on World Mission and Evangelism hmm. sampai tahun 83 dan 83 saya diangkat menjadi uh, anggota komite sentral dan sekaligus komite eksekutif World Council of Churches. Yeah. Nah tahun 91 terus lagi diangkat menjadi Vice Moderator dari komite sentral. Hmm. Uh, dan sampai tahun 98 Lalu Saya berhenti Tetapi tahun 2006 Dalam sidang raya di Porto Alegre di Brazil Saya terpilih menjadi presiden Dari Dewan Gereja-Gereja Dunia Baru berakhir itu itu bawah, Di Busan oh, tahun 2013 Jadi Pada saat itu saya berumur 80 tahun Disitulah saya berakhir Segala kegiatan dan tanggung jawab organisa Organisasi dalam hidup saya baik sampai akhirnya belum lama ini Amang mendapatkan uh, piala 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 dari gereja di Armenia dari Paus Armenia waktu itu uh, Mersop Master nah tapi sesaat lagi Pemirsa kita akan bahas di segmen berikutnya tetaplah bersama kami di People and Inspiration ya kembali lagi di People and Inspiration uh, Pemirsa dan masih bersama dengan Amang uh, Sae Nababan dan Amang, ini kan baru-baru ini tadi seperti di uh, segmen awal tadi kita sudah kasih sedikit bahwa Amang ini mendapatkan uh, medali uh, Master Master, ini dari Dewan Gereja Bukan di, dari Gereja Or Armenia Ortodoks Gereja Armenia Ortodoksnya justru ini yeah. Gereja Ortodoks ini memberikan medali ini ke yeah. Amang uh, sebagai toko oikomenis yeah. seperti itu. Nah ini bisa diceritain, uh, ini Amang yeah. itu medalinya. Ya ini medalinya. Oke, wes keren. Nah ini kita kasih lihat seperti ini ya. Jadi uh, Mesrot Ma Mesop uh, Mashtots. Ma, ya. Nah, nah itu ini penghargaan tentang apa sebetulnya ini, Mak? Jadi dia itu adalah orang yang hidup dalam abad keempat. Dan yang pertama, menciptakan uh, alfabet dari bahasa uh, Armenia untuk bangsa Armenia. Dan uh, sejak itu, dia juga menerjemahkan Alkitab dalam bahasa Armenia, hmm. dan dia dihargai sebagai uh, orang suci, saint, saint. namanya, saint. Okay. Jadi, ini di gereja, diberikan oleh gereja Armenia Ortodoks kepada orang-orang yang mereka anggap sangat berjasa dalam gerakan Oikumene, uh, dalam mempersatukan gereja-gereja uh, hmm. di seluruh dunia begitu hmm. dan uh, pimpinan dari gereja itu katolikos aram pertama itu uh, yang menyampaikan ini So, kami juga sudah berkenalan pernah hmm. 15 tahun bersama-sama Dewan Gereja Sedunia. Si oh berarti juniornya Amang. Dia sebagai moderator dan saya sebagai vice moderator dari oh, yeah. uh, World Council of Churches Central Committee. Baik. Nah jadi uh, waktu itu juga bicara mengenai persatuan ini Amang. Sorry saya tahu ya. di sini. Oke okay. nah. <laughs> siap. Nah jadi bicara soal uh, sosok pemersatu ini Amang. Jadi pada saat itu kita orang juga banyak mengenal Amang sebagai seorang eforus, ya eforus HKBP pada saat itu di tahun 9 uh, dari tahun 80-an sampai 98, sampai 98 dan uh, banyak hal yang kita ketahui pada saat itu yang mungkin berkembang di masyarakat uh, seperti sepertinya ada dualisme kepemimpinan pada saat itu, namun ketika semuanya uh, berakhir waktu itu pada 98 Amang berhasil mempersatukan kembali yeah. mereka yeah. semua dan ya ini mungkin tidak lepas juga dari ya mungkin tidak cuma sebagai sosok pemersatu gereja Amang juga dekat dengan uh, almarhum Gusdur dan juga Megawati dan lain sebagainya sampai Amang juga uh, salah satu sosok yang mempertemukan waktu itu Amin Rais, Megawati, yeah. Gusdur dan lain sebagainya bisa diceritakan bagaimana yeah. waktu itu yeah. momen mempersatukan mereka ini, ya. Jadi sebelum itu perlu saya katakan bahwa kalau saudara bicara mengenai dualisme dalam Aha. kepemimpinan ya. HKBP yang terjadi sebenarnya adalah penguasa waktu itu intervensi, oh, okay. berusaha menjinakkan HKBP. Hmm. Saudara tahu barangkali sejak tahun 80-an penguasa waktu itu sudah secara sistematis menjinakkan semua organisasi di Indonesia ini, tetapi tidak semua dapat dijinakkan, hmm. ya, yang sangat menonjol yang tidak dapat dijinakkan di kalangan orang Islam adalah Gus Dur hmm. dan di kalangan partai politik yang tidak dapat dijinakkan adalah Megawati Soekarno Put Putri. Putri dan di gereja-gereja saya rasa HKBP lah yang tidak dapat dijinakkan. Orang itu perlu intervensi ini hmm. Jadi intervensi ini bentuknya ialah eh, pertama menghalangi sidang sinode menyelesaikan tugasnya pada waktunya sehingga terpaksa saya skors dan pada waktu saya skors untuk meminta izin yang baru panglima mengangkat uh, pejabat ekorus mm -hmm. ya mm. tetapi itu tidak berlaku karena apa karena HKBP mempunyai uh, konstitusi tersendiri jadi coba bayangkan waktu itu dikatakan bahwa pemerintah itu bersikap konstitusional menghargai konstitusi, tetapi tidak menghargai konstitusi HKBP. Hmm. Konstitusi HKBP mengatur yang mengangkat evolusi itu adalah sidang sinode, bukan pejabat pemerintah. Hmm. Nah itu sebabnya. Jadi ya. secara ringkas artinya itu bukan dualisme yang terjadi, tapi yang dipaksakan, yang ditempelkan oleh penguasa. Hmm. Jadi pada waktu penguasa Lengser waktu itu, ya berakhirlah mereka itu. Dan ini kesempatan saya rasa untuk mempersatukan. Mm. Itulah sedikit mengenai hari itu. Nah, mengenai apa pada awal reformasi bangkari, saudara-saudara masih ingat, waktu itu ada saat di mana kepemimpinan nasional vakum itu. Mm. Jadi pada waktu itu beberapa orang ya, datang ke rumah ini untuk meminta, saya mencoba mempertemukan orang yang dapat mempersatukan bangsa ini pada waktu itu, tokoh-tokoh seperti Gus Dur. Megawati, Soekarno Putri, dan Amin rais, dan juga Sultan Hamengkubuwono. Kewono, dan saya berusaha melakukan itu dan berhasil mempertemukan mereka dengan mengunjungi mereka dan meyakinkan mereka bila mereka tidak mau bersatu berbicara maka akan ada kekuatan lain yang mengambil over pimpinan dari bangsa ini dan mereka mau, jadi. Uh, inilah sumbangan yang dapat saya lakukan hmm. setelah mereka bisa bersama-sama menyatakan pernyataan saya tarik diri so, Saya bukan politikus saya, dan saya tidak mempunyai interese dalam politik Interese saya adalah kalau mereka sudah bersatu melakukan bagaimana selanjutnya itu urusan mereka Luar biasa ini, Amang uh, kita masih mau ngobrol lagi De. tapi tetaplah bersama kami di People and Inspiration Kami akan kembali di segmen berikutnya Sekarang kita sudah di ruang tengah ini, Amang ya. ya iya, ya. ini saya lihat ini banyak sekali foto-foto menarik. Jadi sekarang uh, cucu sudah berapa, Amang? Enam, enam orang. Sudah ada ya, enam ya, ya. dari anak-anak. Tiga anak tiap keluarga punya dua anak gitu Wah. Dua laki-laki satu perempuan. Jadi uh, sekarang kalau boleh tahu berarti Amang sudah delapan 80... puluh. Menjerang bulan Mei ini delapan puluh tujuh. Bulan Mei ini 87. Ya. Wah, nampak sehat sekali ini, Amang. Wah, oh, ya. Itu berkat Tuhan itu. Habib. Ya. Siap. Ya. Nah, Amang, selanjutnya kita mau uh, bertanya-tanya lagi ini. Jadi, Amang kan kerap membangun dialog juga dengan komunitas-komunitas non Kristen gitu kan. Banyak komunitas Muslim, komunitas uh, Hindu-Buddha, dan lain sebagainya. Nah, ini sedekat apa ini, Amang, dengan komunitas-komunitas ini? Ya, itu... Uh di berbagai tingkat ya, tingkat nasional, tingkat asia, tingkat sedunia hmm. e, kita mulai itu pada tahun 60-an, terutama pada awal dari Orde Baru hmm. kita melihat di sana bahwa kelompok-kelompok agama ini tidak bisa sendiri-sendirilah seolah-olah tidak peduli hmm. mesti adalah e, kebersamaan e, menyadari tugas dan tanggung jawab sebagai bagian dari masyarakat timur dan oleh itu kita mulai mengadakan hubungan-hubungan dan dari DGI kita mendorong umpamanya supaya Sekolah Tinggi Teologi hmm. mempunyai hubungan dengan IAIN waktu itu. Yeah, yeah. Tetapi kita juga mengorganisir pertemuan-pertemuan yang memungkinkan kita berbicara bukan mencari. Agama mana yang penting, tetapi menyadari apa tugas kita bersama di tengah-tengah masyarakat ini. Hmm. So ini juga yang kita tekankan di tingkat sedunia, hmm. tetapi memang pada awalnya tidak begitu gampang. Jadi yang paling uh, menentukan dari segi kami ialah pada tahun 89 kami mengundang Gus Dur untuk pertama kali menghadiri sidang raya uh, DGI di Surabaya, hmm. dan diadakan di sana dialog. Baga bagaimana bersama-sama mengatasi kemiskinan. Ya. Hmm. Tadinya ya, ya, ya. dan itu tidak sebegitu gampang untuk mengundang pimpinan uh, agama Islam hmm. ke tengah pimpinan uh, rapat gereja itu. Hmm. Tetapi setelah tahu saja Gus Dur yang sangat pintar mengambil hati orang, selama di sana itu tiba-tiba uh, lebih dari simpati yang dia yang lebih dikembangkan. Sudah di dapat dikembangkan kepercayaan. Saudara-saudara so, pimpinan gereja-gereja yang hadir di sana melihat loh, saudara-saudara Islam juga peduli hmm. bagaimana menghadapi orang uh, kemiskinan, mengatasi kemiskinan. Dan mengatasi kemiskinan dalam masyarakat tidak mungkin dilakukan oleh sendiri-sendiri. Jadi, saudara mesti mengerti di kita kalangan orang Kristen ya? kita mempunyai warisan pietisme hmm. yang tidak kurang memperdulikan tanggung jawab di tengah-tengah masyarakat. Be baru tahun 60-an, lambat laun itu disadari bahwa itu adalah tugas uh, mendasar dari orang Kristen. Hmm. Artinya, ikut mengusahakan kesejahteraan dalam masyarakat adalah tugas hakiki dari gereja itu bukan ember ember bukan program tambahan hmm. dan kalau kita mau mengusahakan kesejahteraan dalam masyarakat yaitu keadilan dan perdamaian tidak mungkin itu kita lakukan sendiri sendiri harus bersama sama Usaha. usahakanlah kesejahteraan kota di mana mereka putus ya. Ya. jeremia 29 hmm. ya tidak mungkin sendiri sendiri tidak mungkin hmm. orang hmm. kristen hmm. sendiri mengusahakan kesejahteraan hmm. diri. tidak hmm. mungkin harus bersama sama, bersama -sama. Nah, dengan kesadaran ini maka lambat laun di Lahirkanlah dan dipupuklah saling kepercayaan, yang ada, dan bisa dikurangi uh, praduga-praduga yang sangat merugikan selama ini. Hmm. Ini keuntungannya. Nah, sekarang tentu yang menentukan adalah bagaimana di lokal itu, dan ya. di sini masih berat sekali sampai hari ini. Umpamanya, saya mau usulkan, sebenarnya setiap pendeta jemaat di satu-satu tempat harus dapat membuka hubungan yang baik dengan komunitas agama lain yang berdekatan di situ. Dan kita di Indonesia mempunyai kebiasaan yang baik kalau ada hajatan, hmm. umpamanya apa, saling mengunjungi dan saling memberi yeah. perhatian. Dan ini harus terus kita kembangkan. Sebab hanya dengan demikian kita bisa saling percaya dan dengan demikian saling hidup dalam uh, kerukunan sebagai bangsa. Yeah. dan Dasar kita untuk itu ada yang kuat sekali, itu Pancasila. Undang-Undang Dasar 45. Di sana kita bertemu sebagai warga negara untuk mengusahakan bersama-sama. Hmm. Dan iman kita, agama kita itu adalah motivasi kita melakukan itu. Sebagai orang Kristen, kita harus belajar bersama-sama saudara-saudara yang agama lain, melakukan sesuatu yang baik untuk... Uh, mm. Untuk dunia ini, mm. untuk bangsa ini, yeah. ini tugas dari gereja. Jadi, sebetulnya, uh, kalau dari Amang, yang saya tangkap tadi bahwa uh, gereja baiknya memposisikan diri seperti itu di tengah-tengah yeah. kehidupan yang beragam ini. Jadi, uh, membawa kesejahteraan justru bagi semua orang, bukan untuk agama tertentu Betul. saja. Betul, baik. Terima kasih banyak, Amang. Nama ban sudah menginspirasi hari ini. Terima Sehat kan. terus, Tuhan memberkati Amang. Terima kasih. Ya.